Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yuk Ngaji. Ketika kita mengatakan Yuk Ngaji, maka yang terpikir pada orang adalah mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Padahal sebenarnya ngaji tidak selalu harus berarti mengaji Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tapi kata ngaji berasal dari kata kaji, yaitu adalah mengkaji atau mempelajari, meneliti pemikiran-pemikiran Islam, sakofah-sakofah Islam, lalu kita internalisasi di dalam diri kita sehingga aktivitas-aktivitas kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam atau pemikiran-pemikiran Islam. Dan ketika itu terjadi, maka itulah keberhasilan mengkaji Islam. Karena itulah Yuk Ngaji membuat buku Islam Rahmatan Lil Alamin.